Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter Indonesia. Kali ini kita berada di tanaman belum menghasilkan, di usia adalah 3 bulan setelah tanam di lapangan. Kali ini kita akan melakukan pemupukan dolomit atau kalsium magnesium karbonat. Dosis yang kita gunakan kali ini adalah 450 gram. Dimana bahwa ada beberapa mekanisme pemupukan di 0 sampai 1 tahun, yaitu adalah bahwa pemupukannya ada yang rotasinya 4 kali dalam setahun, ada juga yang 3 kali. Jika menggunakan 4 kali, maka dia menggunakan 250 gram, 250 gram, 500 dan 500 pada bulan ketiga, kelima, kedelapan dan ke-12. Namun kali ini kita menggunakan 3 rotasi per tahunnya, yaitu adalah 450 gram, 500 dan 500. Kita menggunakan di 450 gram adalah di bulan yang ketiga ini, kemudian nanti disusulkan 500 gram di bulan 8 dan 500 gram di bulan ke-12. Nah, jadi dolomit ini memiliki rumus kimia adalah kalsium magnesium karbonat, dengan tujuan adalah setelah 3 bulan, maka bahwa di sini dapat dilihat pucuknya sudah mulai bagus dan mulai menghijau, perakarannya juga sudah mulai membaik atau berkembang, dengan karena bahwa penanaman di lubang tanam yang menggunakan ukuran 60-60-60 dengan menggunakan rock fosfat sebanyak 1 kilo. Selama 3 bulan sudah menampilkan kondisi tanaman yang sudah mulai membaik, sangat mulai membaik. Maka kita akan memupukkan dolomit dan sebelum kita memupuk yang lainnya. Karena bahwa pemupukan dolomit ini selain memberikan unsur hara magnesium, kemudian meningkatkan pH tanah, tapi juga akan ikut membenahi tanah di sekitar perakaran. Nah, di pada penanaman kali ini itu kita menggunakan, ada juga dimik dengan menggunakan janjangan kosong. Jadi pada saat penanaman untuk menekan gulmanya, maka kita menggunakan janjangan kosong untuk sekitar untuk memperbaiki ini. Karena di bawah sini adalah tanah mineral agak tinggi dan sedikit berpasir, maka rekomendasinya adalah kita kasih janjangan kosong ini sebanyak 150 kg. Ternyata memang pertumbuhannya sangat bagus sekali. Di sini 3 bulan sudah mulai menghijau. Dan wah, pemupukan dolomit ini juga memiliki range panjang untuk pelaksanaannya, yaitu bahwa bisa dilaksanakan pada musim kemarau atau musim penghujan. Lah, dilalah pada hari ini adalah pada musim penghujan, di mana satu minggu memiliki 3-4 hari hujan. Lah, dipupukkan pagi sampai siang apa nggak ngaruh, apa ini nggak ngaruh. Jadi kalau untuk dolomit ini, karena dia berbahan dasar batuan yang digerus saja, maka relatif tidak berpengaruh, sangat berpengaruh terhadap kehilangan, faktor kehilangan dari dolomit ini. Lah, satu orang karyawan di sini mampu melakukan pemupukan sebanyak 4 hektar. Jadi seluas 4 hektar mereka mampu. Karena dosisnya masih 450 gram, maka tidak menggunakan output kilogram, tapi lebih cenderung menggunakan output hektar. Nah, di sini memang karena untuk lahan-lahan berat, jadi masih dibantu oleh kadang-kadang ada tenaga kerja laki-laki ya. Jadi kalau ibu-ibu, karena keterbatasan tenaga kerja ibu-ibu juga yang kadang tidak bisa tembus, karena memang pada kondisi yang ini memang agak susah tumbuh kacangan, jadi memang agak berat di dalam pelaksanaannya. Jadi satu orang karyawan masih tembus, alhamdulillah masih tembus sampai 400 kg per orangnya, dimana kita melaksanakan jam 7 pagi tebar, jam 12 sudah kelar, gitu, seperti itu. Nah, para planter semua dan para petani semuanya, ingat bahwa penanaman kelapa sawit akan menghasilkan produksi yang bagus jika nutrisinya terpenuhi. Lah, pada pagi pada kondisi pemupukan ini, usahakan bahwa dolomit itu berjauhan dengan kondisi urea, karena memang urea dan dengan dolomit, jika ureanya ada dan karbonatan dari magnesium dari kisah dari dolomit itu masih ada, maka terjadi penguapan yang cukup besar. Sehingga para planter dan para petani semuanya mohon perhatikan itu, jangan sampai penyebarannya ini khusus dolomit dan urea ini agak dijauhkan. Prinsip yang pertama adalah jangan terlalu dekat dengan batang ini. Karena nih akar sudah mulai tumbuh di sekitar sini, maka jangan terlalu dekat dengan batang utamanya. Kemudian beberapa misalnya pupuk itu, kalau
urea sama KCL di dalam satu apa lokasi piringan yang sama nggak ada masalah. Tapi usahakan untuk dolomit sama urea itu agak berbeda, berbeda jaraknya. Misalnya ini 30 cm sampai berapa cm. Lah dolomitnya itu misalnya dolomit di sini ya ureanya nanti agak berjauhan, Pak. Itu seperti itu. Jadi sebenarnya kalau pemupukan kayak gini padahal tadi udah disuruh agak-agak berjauhan, tapi ya namanya karyawan masih berdekatan seperti ini. Nah, tapi usahakan adalah berbeda antara sebaran urea dengan sebaran dolomitnya, nanti lokasinya berbeda. Namun jika misalnya seperti ini, maka dengan dua bulan dolomit dulu, kemudian dua bulan lagi masuk urea, maka masih bisa kita laksanakan. Di sini kalau untuk tanaman pendek seperti ini atau tanaman baru nggak nyampe dua bulan, sudah satu bulan setengah sudah dilakukan pemupukan atau satu bulan sudah melakukan pemupukan, karena memang jadwalnya rapat sehingga kita perlu mengatur jarak antara lokasi pemupukan dolomit dengan lokasi pemupukan urea harus di agak sedikit dijauhkan. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kesehatan dan keselamatan bagi kita tanpa syarat. Terima kasih, semangat selalu petani kelapa sawit Indonesia. Sehat selalu. Salam Planter Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.